Pendidikan anak usia dini atau disingkat PAUD adalah salah satu jenjang pendidikan bagi anak sebelum melangkah pada pendidikan dasar pada sekolah formal. Pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang ditujukan pada generasi muda usia 1-6 tahun yang bertujuan merangsang penerimaan pendidikan serta membantu perkembangan jasmani dan rohani anak didik. Mental anak pun akan dilatih agar dapat mempunyai kesiapan untuk memasuki pendidikan pada tahap yang lebih lanjut, baik itu pendidikan formal, non-formal, ataupun pendidikan informal. Begitu pentingnya pendidikan anak usia dini sehingga di setiap RT, RW digalakkan adanya PAUD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Kang Hari di acara Rapendik, Ragam Pendidikan, produksi UPT Tekomdik Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Pemirsa, Al-Quran bukan hanya kitab suci, namun di dalamnya berisi sejarah masa lalu, petunjuk masa kini, dan gambaran manusia di masa depan. Dan Al-Quran pula berjanji akan mempermudah siapapun yang mempelajarinya. Saat ini saya berada di TK Al-Paut Al-Furqan yang menerapkan pembelajaran Al-Quran sebagai kegiatan pembelajaran sehari-hari. Ingin tahu lebih dalam? Ayo ikuti kami, Rapendik. Sekolah PAUD Terpadu Al-Furqan terletak di Jalan WR Supratman 2 nomor 20 Jember. Dengan lokasi yang sangat strategis di perkotaan dan dekat dengan jalan raya, sehingga memudahkan akses untuk para siswa-siswi menuju sekolah. Berbagai sarana dan prasarana sekolah yang memadai seperti gedung sekolah, halaman sekolah, kantin sehat serta fasilitas belajar-mengajar yang menunjang kegiatan siswa. Sekolah PAUD Al-Furqan menjadi daya tarik tersendiri bagi para wali murid yang ingin menyekolahkan putra-putrinya. Sekolah PAUD Al-Furqan memiliki siswa sebanyak 325 lebih. Didirikan sejak 1 Januari 1970 dengan didukung tenaga pendidik sebanyak 36 dan 26 karyawan. Sekolah yang memiliki 36 rombongan belajar ini adalah satu-satunya sekolah PAUD terpadu yang terletak di Kota Jember. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama guru pembina PAUD, yaitu Ibu Emma dan Ibu Nunun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya bagaimana? Alhamdulillah, semuanya baik. Oh, ini ada pertanyaan yang menarik. Kalau yang sekolah lain itu lebih mengedepankan baca tulis, bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Mengapa di sekolah ini justru mengembangkan Al-Quran sebagai metode pembelajaran? Di Al-Furqan, di PAUD Terpadu Al-Furqan ini, kita menggunakan metode pembelajaran Al-Quran sebagai basic kita di usia dini. Jadi ini mengingat masa emas anak-anak mempelajari Al-Quran sedini mungkin itu sangatlah baik. Apalagi golden age yang selama ini kita gembor-gemborkan, pembelajaran agama sangatlah baik untuk di usia ini. Terutama untuk pembelajaran Al-Quran setiap hari kita lakukan, insya Allah. Dengan Al-Quran kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari bersama anak-anak. Prinsipnya dengan tahu, suka, dan cinta. Iya, yes. Kalau dari sisi metodenya sendiri, Bu, apakah ada kendala selama ini dalam pemahaman kepada siswa? Untuk metode pembelajaran Al-Quran, karena kami menggunakan metode UMI ya, karena kami menggunakan metode UMI, sangat menurut saya metode ini sangat-sangat mudah sekali diterima oleh anak maupun untuk menyampaikan ke anak didik, karena yang pertama metodenya metode privat ya, kemudian metode klasikal individual, kemudian klasikal baca simak murni,
dan klasikal baca sima itu sendiri. Ya, jadi empat metode ini bisa dipakai semuanya di metode ini. Bukan hanya metode trilling anak sekolah asal ya? Jadi metode ini Pak, kita pakai di metode ini juga ya. Ataupun di pusat juga seperti itu. Semua yang mengambil metode ini adalah seperti itu metodenya. Berapa lama anak? Berapa targetnya anak untuk menggunakan UMI itu dari target biasanya itu 2 bulan. Targetnya 2 bulan, anak insya Allah sudah bisa membaca satu jilid ya. Berkala pada jilid 1, 2 sampai bacaan Ghorib dan Al-Quran. Alhamdulillah anak-anak yang di TK Al-Quran ini juga memenuhi target pembelajaran Al-Quran metode UMI dan rata-rata anak-anak di kelompok B sudah tuntas jilid 2 dan ada yang juga jilid 5. Nah, Ibu apa namanya? Respon dari masyarakat bagaimana? Responnya sangat baik dan subhanallah ya, karena metode ini sangat mudah disampaikan dan orang tua juga merasa nyaman dengan metode ini karena orang tua juga yang di TK Al-Furqan ini juga diberikan fasilitas untuk baca metode UMI Al-Quran ini Pak. Bu Irman, ada nggak kendala mendidik anak-anak PAUD, mendidik anak PAUD saja dalam tanda kutip sudah sulit apalagi dengan memasukkan metode Al-Quran ini? Kalau kendala di mana-mana tetap mesti ada. Tapi sedini mungkin kita tetap akan memangkas semua kendala-kendala seperti itu. Terus kita lakukan pendekatan kepada anak-anak bagaimana mereka menerima pembelajaran dari kita dengan menyenangkan. Kendala yang paling nyolok apa? Kendala yang paling menyolok ketika anak-anak tidak bisa duduk lama, aktif. Mereka itu namanya anak-anak. Jadi ya, jadi maunya mereka itu jalan-jalan. Sedangkan pembelajaran Al-Quran seharusnya mereka itu duduk. Tapi namanya anak-anak, mereka tidak bisa duduk. Disitulah trik-trik yang kita pakai dimunculkan seperti memberikan anak-anak kartu hijaiyah. Kartu hijaiyah apa? Kartu hijaiyah itu salah satu trik yang kita berikan kepada anak-anak agar mereka bisa duduk dengan baik mengikuti pembelajaran. Seperti selama kartu bintang untuk prestasi. Iya, bisa jadi. Tapi di situ isinya berisi tentang hijaiyah, huruf-huruf hijaiyah. Terus dengan orang tua sendiri bagaimana? Alhamdulillah. Apakah ada komunikasi yang intens atau ya, bagaimana? Kita selalu ada komunikasi setiap hari melalui kartu prestasi anak-anak yang setiap hari dibawa pulang. Jadi mereka selalu ada tanda tangan orang tua setiap mereka mengulang dari rumah dan tanda tangan guru setiap mereka menyetorkan atau pembelajaran selama pembelajaran sekolah. Dan itu ada follow up-nya ya. Iya. Sehingga komunikasi orang tua dan guru tidak terputus. Iya. Dan harus terkait. Selalu terkait dan berjalan lancar. Okay. Mengenai kompetitor, maksud saya dengan munculnya sekolah-sekolah yang dalam tanda kutip menjanjikan segala macam dan sampai melupakan Al-Quran, bagaimana optimisme Ibu ke depan? Untuk ke depan memang tujuan kami ya adalah menjadikan generasi ini menjadi generasi yang dicintai dan mencintai Al-Quran. Maksudnya apa? Anak-anak tanpa dipaksa, anak sudah cinta dengan Al-Qurannya sehingga muncullah kebiasaan-kebiasaan membaca Al-Quran seperti itu Bapak. Tapi tidak hanya dengan itu, tapi kita juga ingin akhlakul karimahnya juga muncul di situ terkait dengan Al-Quran. Kalau Bunda, apa yang Ibu harapkan dari anak-anak ini? Anak-anak bisa memahami dengan pembelajaran yang setiap hari kita lakukan, mereka bisa memahami dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan. Sebagaimana Rasulullah sudah mencontohkan yang menjadi uswah dalam kehidupan sehari-hari. Harapan Ibu ke depan untuk masyarakat maupun untuk siswa sendiri, apa? Mungkin dari Korma dilanjutkan dulu. Kalau harapan saya, semoga dengan Al-Quran ini, Jember terutama dan Al-Furqan khususnya, semoga semakin luar biasa dengan agama yang semakin hebat. Karena sebagai pilar membangun karakter anak bangsa. Sebagai basic. Kalau menurut saya, dengan adanya Al-Quran sejak ini, kami menjadikan yang pertama membumikan Al-Quran ya Pak ya, terutama diwarakan di kalangan masyarakat juga. Karena Al-Quran dianggap bahasa langit. Ya, seperti itu bahasa langit. Karena dengan Al-Quran, anak muda terdidik. Karena di situ kita dianjurkan atau di menggunakan metode klasikal baca simak murni. Di situ apa tujuannya? Kita memberikan kepada anak itu yang terdapat di Al-Quran ya. Jika Al-Quran dibacakan, maka dengarkan.
maka memang keberatan rahmat ini adalah memberikan pendidikan ke anak agar kita saling apa ya, empati itu muncul, kemudian ada orang ngomong kita mendengarkan, tidak cuma benda sendirinya ya Pak ya, saling memunculkan empati itu yang penting pada anak-anak, dan itu ada terbukti di Al-Quran, Allah yang mengatakan seperti itu Bapak. Oke, terima kasih Ibu, mudah-mudahan harapannya tercapai dan Al-Furqan menjadi semakin sukses, dapat membawa nama Jember ke tingkat nasional. Pemirsa, inilah bukti bahwa dengan belajar Al-Quran, seluruh elemen kecerdasan anak akan terbangkitkan, mulai dari IQ-nya, EQ-nya, SQ-nya, sampai kepada physical question-nya. Peletakan dasar pendidikan anak usia dini ke arah pertumbuhan dan perkembangan moral serta agama sangatlah penting untuk didahulukan. Salah satu kegiatan berbasis pembelajaran Al-Quran yang meliputi program mengaji metode UMI. Program mengaji metode UMI adalah sebuah metode yang penerapannya memberikan pembelajaran mengaji kepada wali murid agar menjadi teladan dan dapat membimbing dan menjadi pendamping belajar anak-anak putra-putrinya di rumah. Selain metode UMI juga dikembangkan parenting skill, yakni penyuluhan menjadi orang tua efektif. Sama UMI, senang di hati Allah. Mana tangannya Mbak Efra ya? Mbak Efra, mau coba? Silakan. Mau baca surat apa Mbak Efra? Anas, mau mencoba surat Anas? Alhamdulillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahu al-azim. Alhamdulillah. Efra di sini belajar apa saja? Menulis. Berenang. Menggambar. Membaca. Sentra. Sholat. Gigi. Sikat gigi. Duduk. Mengaji tadi. Sudah hafal ayat apa aja? Surat-surat apa aja? Anas. Al-Nasr, Al-Takasir, Al-Ikhlas. Lebih dari 7 ya? Lebih dari 10 ya? Gimana perasaannya bisa membaca ayat-ayat, surat-surat pendek dalam Al-Quran? Senang. Pemirsa, inilah bukti bahwa Al-Quran itu mudah dipelajari. Dan betapa senangnya kita melihat anak-anak kita tidak hanya cerdas secara kognitif,
tapi juga cerdas akhlaknya dan pandai membaca Al-Quran. Pemirsa, saat ini saya sedang bersama Kepala Sekolah PAUD Al-Furqan Jember, Ibu Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Bunda, apa yang melatar belakangi PAUD ini menggunakan filosofi Al-Quran sebagai metode pembelajarannya? Iya, karena lembaga kami adalah lembaga Islam, ya, sehingga pembelajaran Al-Quran itu menjadi titik tekan yang paling utama. Karena kami mempunyai tanggung jawab membantu wali murid untuk bagaimana putra-putrinya bisa belajar Al-Quran dengan baik, bisa belajar Al-Quran dengan lancar, seperti itu. Dan juga yang kedua, dasar kami juga mempunyai kewajiban membantu para orang tua menanamkan bagaimana akidah Islam dengan baik dan juga akhlak-akhlak mulia yang telah dicontohkan oleh Nabi besar kita Muhammad SAW. Dengan seperti itu, fondasi yang sudah kami berikan kepada anak-anak ini, harapan kami menjadi fondasi yang benar-benar fondasi yang benar untuk perkembangan anak-anak kita di kemudian hari. Jadi PAUD ini tidak hanya menyiapkan anak-anak untuk memasuki ke jenjang berikutnya, tapi juga ikut mewenter, mewarnai karakter anak-anak sejak dini. Terus fasilitas dan mungkin ada kebijakan-kebijakan yang berfokus pada pengembangan tadi. Iya, dengan dasar itu kami membuat visi, di mana visi itu yaitu kami menginginkan mewujudkan generasi Quran yang berakhlak mulia, cerdas, bertanggung jawab, dan juga cinta tanah air demi terwujudnya dakwah Islam secara efektif dan efisien. Dari Al-Quran diharapkan anak-anak mencintai bangsanya dan punya semangat untuk berkarakter di masa depan. Terus respon masyarakat bagaimana selama ini? Alhamdulillah, respon masyarakat sangat baik sekali. Jadi kami dianggap salah satu lembaga yang bisa mewadahi itu semua. Terbukti sebelum pendaftaran mereka itu sudah banyak yang inden di kita, sehingga kami juga ada kapasitas juga, sehingga yang kami sampaikan, yang kami berikan kepada anak-anak kita adalah program-program individu, di mana di sini kami tidak menampung dalam satu kelompoknya jumlah besar, tapi jumlah kecil. Bukan kelas besar. Bukan kelas tapi besar. Tapi lebih berorientasi pada individual skill. Individual skill. Karena kami berkeyakinan selain kami menyiapkan output kepada mereka dengan akademis yang sudah mereka terima, kami juga menyiapkan bagaimana outcome-nya, skill mereka. Punya tanggung jawab moral bagaimana akhlak mereka kelak di kemudian hari. Bunda, terus kemudian tentu saja bahwa bukan hal yang mudah begitu menyamakan atmosfer rumah dan sekolah. Program apa yang menjembatani kepentingan itu? Jadi kami di sini di lembaga kita kami bekerja sama juga dengan komite sekolah yang isinya komite adalah para wali murid yang sudah terpilih, sehingga mereka membantu kita untuk turun ke wali murid. Jadi semua program kita mereka juga membantu mensosialisasikan, dan kadang-kadang mereka juga ikut terlibat dalam program-program yang sudah kita buat. Jadi dari komite sekolah itu yang membangun kesadaran dari kelompok wali murid tadi. Program edukasi kepada wali murid supaya sama mungkin proses pembelajaran di sekolah dan di rumah apa? Kami di sini ada program parenting, ya. Parenting di sini banyak sekali, parenting untuk edukasi. Jadi kami memberikan edukasi kepada wali murid. Bentuk parenting, bentuk program parenting yang sosialisasi? Ini kalau edukasi kami juga sosialisasi kepada semua wali murid. Dan harapan kita wali murid bisa menerapkan. Jadi karena memang anak TK itu tidak bisa lepas dari orang tuanya. Dan lagi parenting skill kami di sini bekerja sama dengan Kriya Parenting, dengan lembaga-lembaga yang memang
fokus dengan parentingnya. Di sini mereka memberikan skill kepada wali murid. Keterampilan untuk pengasuhan anak yang benar. Iya, pengasuhan anak-anak ini. Dan juga yang paling penting lagi, karena kita berbasis Al-Quran, kami ada parenting untuk belajar mengaji. Bagi orang tua? Bagi orang tua. Karena harapan kita, follow up di rumah itu harus sama dengan apa yang sudah kita berikan. Dan orang tua harus jadi contoh gitu, jadi ya? Jadi contoh. Dalam pembelajaran. Terus harapan ibu ke depan apa? Harapannya pembelajaran Al-Quran ini tidak hanya kita bangunkan di lembaga ini, artinya di unit kelompok bermain dan TK, tapi kami harapan kita untuk selanjutnya juga masih dengan fasilitas dan pola pembelajaran yang sama, kan? Jadi ada sustainable pembelajarannya, berkesinambungan. Karena kita tahu kalau memang edukasi itu harus berulang-ulang dan harus berkesinambungan. Tidak boleh putus. Yang satu dengan yang lain, sehingga harapannya anak akan memperoleh skill, memperoleh kematangan yang lebih baik daripada yang pertama. Terima kasih Bunda, mudah-mudahan Al-Quran makin sukses ke depan. Pemirsa, inilah bukti bahwa dengan Al-Quran juga dapat menciptakan anak-anak yang kreatif, berkarakter, dan memiliki daya saing. Sebagaimana sekolah maupun lembaga pada umumnya, visi PAUD Terpadu Al-Furqan yaitu mewujudkan generasi Quran yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, jujur, bertanggung jawab, kreatif, percaya diri, dan cinta tanah air, menuju terbentuknya dakwah Islamiyah yang efektif dan efisien. Sedangkan misinya adalah mewujudkan pendidikan yang dilandasi oleh nilai-nilai Islam dan karakter serta budaya bangsa, meningkatkan kualitas atau mutu pembelajaran Al-Quran secara menyeluruh, menjamin mutu pendidikan dengan pola PAS, pendidikan anak seutuhnya, meningkatkan pola tumbuh kembang anak usia dini supaya mereka cinta belajar, meningkatkan layanan kesehatan tumbuh kembang anak usia dini. Pemirsa, saat ini saya bersama wali murid PAUD Al-Furqan Jember, Ibu Fana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Fana. Kabarnya bagaimana? Alhamdulillah, baik, Bapak. Baik-baik, Bu, yang perlu saya tanyakan, mengapa Ibu menyekolahkan putranya di sini? Alasan penting saya yang membuat saya memilih Al-Furqan adalah bagi pendidikan agamanya. Karena untuk saat ini Indonesia kita semua merasa sangat kekurangan masalah pendidikan agama, dalam masalah pendidikan agama. Al-Furqan di antara beberapa sekolah yang ada di Jember merupakan salah satu pendidikan PAUD yang berbasis agama yang sangat kuat, sehingga harapannya nanti anak saya atau generasi muda yang berikutnya bisa lebih baik bagi dalam hal keagamaannya. Dengan membekali agama, anak-anak kita akan memiliki karakter yang bagus di masa depan. Iya, karena pertama pendidikan yang berbasiskan agama, berbasis Al-Quran itu merupakan pendidikan karakter, termasuk pendidikan karakter yang mana pendidikan karakter itu merupakan pendidikan yang dilakukan untuk membentuk perilaku seseorang untuk bisa menjadi lebih baik. Nah, dengan pendidikan yang berbasis dengan agama, berbasis Al-Quran ini diharapkan nantinya anak didik yang ada di Al-Furqan ini bisa lebih baik, karakternya menjadi karakter yang baik dan menjadi generasi Qurani, yakni generasi yang bisa diharapkan selalu menuju tata cara atau sikap hidupnya kepada aturan-aturan nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran. Harapannya seperti itu. Bu, di beberapa TK itu kan banyak orang tua yang berpikir bahwa dia harus bisa baca bahasa Inggris dan lain sebagainya. Nah, bagaimana tanggapan Ibu tentang program di sini? Apa enggak khawatir dengan TK-TK itu, kompetitor maksud saya? Iya, alhamdulillah justru itu merupakan salah satu di antara alasan saya memasukkan anak saya di Al-Furqan. Karena seperti kita ketahui secara psikologis setelah dilakukan penelitian bahwa anak usia dini yang diberi pembebanan cara pembelajaran baca tulis hitung belum pada saatnya,
itu justru akan merusak dia secara psikologis. Mungkin sekarang kita tidak melihat bahwa anak ini sedang bermasalah, tapi ke depan mungkin sekitar pada saat dia sekolah SD, kelas 2, kelas 3 SD, mungkin baru nampak bahwa secara psikologis dia nampak jangka panjangnya. Ya, nampak secara mental dia sudah kurang baik. Jadi saya rasa ini harus jadi perhatian setiap wali murid dan sekolah yang lainnya. Jika memang belum menerapkan ini, saya rasa harusnya memang setiap sekolah untuk PAUD tidak diperbolehkan untuk adanya program baca tulis itu untuk kepentingan anaknya jauh ke depan, sehingga generasi muda tidak seperti sekarang udah marah bentar-bentar, udah tidak terkendali, agresif, tidak terkendali. Itu salah satunya seperti itu. Saya rasa kita harus lebih bijak mengutamakan pendidikan karakter daripada pendidikan yang berbasis kognisi. Manfaat apa yang Ibu langsung merasakan ketika bukannya bersekolah di sini, di rumah? Yang bisa langsung saya rasakan, pertama, anak saya bisa lebih membaca Al-Quran tidak dalam kondisi tertekan. Karena dipaksa? Iya, pada umumnya anak-anak PAUD itu ketika dia membaca Al-Quran, ketika mengaji, dia harus dipaksa. Itu yang saya lihat di hampir kebanyakan sekolah. Jadi yang bisa saya rasakan dengan metode Umi yang ada di Al-Furqan ini, kemudian adanya program bagi wali murid, justru anak saya mengaji tanpa terpaksa. Dalam artian anak saya mengaji dan mempelajari bidang keagamaan itu dengan senang. Melalui pengobisian, pembiasaan. Bu, terus harapan Ibu ke depan apa? Baik bagi sekolah maupun bagi putra putrinya. Harapan saya ke depan, baik sebagai orang tua maupun bagi masyarakat rakyat Indonesia, saya rasa mengingat Indonesia sangat minim dengan nilai-nilai moral, terutama banyaknya kejadian akhir-akhir ini yang berkaitan dengan anak usia dini, kasus JIS, kemudian anak PAUD yang dianiaya dan sebagainya. Saya rasa harapannya bagaimana kita bersama-sama, baik pihak sekolah maupun wali murid, kemudian lingkungan dan pemerintah juga lebih mengedepankan nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai pendidikan yang berbasis agama, karena itu akan berdampak besar bagi perubahan di generasi yang lebih baik untuk negara ini. Terima kasih Ibu, mudah-mudahan harapan Ibu tercapai. Amin. Sukses. Pemirsa, inilah bukti bahwa membangun karakter manusia tidak hanya kognisi dan akademik saja, namun melalui pembiasaan religius, pembiasaan membaca Al-Quran, dan dari sanalah sebenarnya akhlak dan karakter itu terbentuk. Pemirsa, dengan belajar Al-Quran, anak-anak tidak hanya bisa belajar mengaji, namun terbangun karakternya dan semangat berkompetisinya. Proses pembelajaran Al-Quran yang dilaksanakan pada PAUD Al-Furqan Jember ini telah menginspirasi kita untuk mencetak generasi yang cinta Al-Quran, agar generasi kita di masa depan menjadi generasi yang berkarakter, cerdas, dan berakhlak. Sampai di sini jumpa kita di acara Rapendi, dan sampai ketemu lagi pada acara Rakam Pendidikan berikutnya. Ingat pesan Kang Hari, dengan belajar Anda menjadi pintar, dan dengan sekolah Anda makin banyak pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.